Halo kawan-kawan semua, kali ini aku lagi nemuin konten beda dengan konten-konten yang lain. Kalau misalnya konten-konten sebelumnya aku muat tentang info CPNS, info kerja, kali ini aku nemuin konten tentang harga outfit orang-orang Belitung kalau misalnya buka puasa. Nah, sebelum kita nyari orang-orang lain ya yang nak bertindak sebagai bintang tamunya, kita mulai dari aku dulu ya. Nah, ini kali ini untuk buka puasa hari ini aku pakai baju, ini aku beli di Puncak Swalayan. Ini salah satu mall terbesar ya di Belitung. Harganya seingat aku 120.000, dapat diskon jadi 150.000 eh. What? Nah, ini untuk baju. Nah, untuk yang celana, celana aku nih, ini aku beli di Barata. Ini kalau gede dengan di Puncak. Ini aku harganya berapa ya dulu teh? 170.000. Wah, ini 170.000. Dak kuang lawar mun di situ beli, boy. Nah, untuk sendal, ini aku beli di Ramayana. Ramayana ini enggak ada di Bangka. Ramayana ini enggak ada di Bangka, di Belitung, ada di Bangka pas aku kemarin sekalian berobat beli. Harganya 150.000 juga. Ini harga outfit aku dan buka puasa. Jadi ini harga 150 tadi, 150. 170 berarti 270 ditambah sendal 150. Nah, berapa lah itu Nah, itu untuk harga outfit aku. Nah, sekarang kita nak nyoba nyari orang lain yang buka puasa juga di sini Coba kita cari. Oke, guys, kita cari, guys. Nah, oke, kawan-kawan, kita lanjut lagi nyari orang. Ayo kita ikut sama-sama. Nah, kebetulan ada orang. Nah, selamat sore, Bang. Sorry, ganggu waktu. Kuang ano bangkit suat. Ano ini kami nak ica-ica dari YouTube nak muat video nak nanya harga apa pakaian abang nih? Ku apa sih dibeli tong nih? Kuang gak kira-kira? Pakaian? Ao. Oh, boleh boleh. Ayo nah, kita berdiri suat bang, biar nyaman kelihatan kamera eh. Oke. Okay. Sebelum siapa nama bang? Rudy. Oh Rudy, Rudy hai Rudy. Oke okay, mantap mantap mantap. Datang dari mana nih? Dari Jakarta. Dari Jakarta men, anak Jakarta, anak gaul Jakarta. Oke, mantap mantap. Kalau kurang tahu nih harga oh dari atas tuh, harga sungkok berapa Bang kira-kira beli? Tahu ke bahasa Belitung, Bang? Oh, sedikit. Oh, tahu sedikit. Kita coba bahasa orang Jakarta ya. Oke, kalau gue boleh tahu nih ya. Kira-kira berapa harga sungkok lu? Oh, sungkok ini harganya sekitar kira-kira 50.000. 50.000 dolar apa rupiah tuh bang? Rupiah. 50.000 rupiah hanya untuk songkoknya aja mon. Nah kita turun ke baju kira-kira berapa ini bang? Baju ini susah ya jualnya tuh carinya susah itu. Jadi sekitar harganya mahal, tidak sampai 100.000. Wow mantep gokil, tidak sampai 100.000 harga tapi belalak lupan saking mahal boy. Kita coba tanya ke celana nih berapa nih? Celananya ini bikin sendiri, jahit sendiri, punya bakat luar biasa boy, bikin sendiri celananya. Jadi baju tadi tidak sampai 100.000, celana buat sendiri. Ah ini sendal nih, aku tahu benar nih, aku tahu benar sendal Swallow asli, Swallow ya bang? Iya. Kau tahu kau beli di mana ini? Ini beli di Korea. Beli di Korea boy, Swallow di Korea, pasti mana Swallow Kim Jong. Harga berapa kalau uang tuh bang? Di Korea ini harganya sekitar 3.000 won. 3.000 won kalau dirupain berapa itu, boy? Ya kira-kira 10 juta. Oh! 10 juta sendal Swallow pasti ini ori men, ori produk Korea asli, bukan KW-KW. Mantap, mantap, mantap. Oke bang, makasih waktu ya sebelumnya. Ya. Oke, sampai jumpa lagi bang. Ya. Ini ditayangin di mana nanti? Tayang ada di YouTube bang eh. Kalau kau cek lah YouTube kami eh. Oh, cari lah. Banyak. Followernya banyak nih. Lumayan lah bang, sedikit-sedikit bang. Oh iya iya. Terima kasih bang waktu sebelumnya. Oke. Kita lah ketemu dengan Bang Rudy tadi, orang Jakarta. Barang-barangnya banyak yang dari Korea, dari luar negeri. Mantap gokil. Nah kita nak nyari orang lain pula eh. Coba kita cari sekitar sini. Ada ke orang lain yang nak lagi buka puasa eh. Bang, sini. Sorry ganggu waktu sebelumnya. Siapa nama bang? Bang Ruri. Ruri, dari mana ini? Dari Beltim. Dari Beltim, Jawa. Nak buka puasa aja sini? Tidak ada bukaan di sana soal. Oh, ngasih ini. Hai, sorry bang, ganggu waktu. Ini kami ini nak muat channel-channel YouTube. Oh. Caica lah kisah. Nak nanya harga outfit abang ini mau buka puasa di sini? Oh, iya. Kok angkannya? Mual. Tidak masalah. Ya, kita coba tanya dari harga baju ini berapa nih, Bang? Baju ini sekitar 65 ribuan lah. Oh, 65 ribuan. Udah termasuk diskon? Nggak pakai diskon. Wow,
gokil, ya, ya. Mantap. Enggak pakai diskon, harga 65.000. Mantap, mantap, mantap. Ini kalau kurang tahu beli di mana nih? Di Asoka, itu mall terbesar nomor 3 di Beltim. Nah, nomor itu 11 di seluruh Belitung. Mantap, mall terbesar, boy, nomor 3, Asoka 65.000. Kalau teman-teman nih, celananya berapa harga nih? Celana ini aslinya 800.000, tapi kenal sobek-sobek jadi 80.000. Wow, gokil, gokil. Ini sobek-sobek pasti perjuangannya luar biasa ini. Iya, yeah, itu lah. Yeah. Dari kejaran satpam ini. Mantap, mantap. Maling gak itu, Bang? Iya, yeah, iya. Oh. Gokil, gokil. 800.000 jadi 80.000. Kuang membelanja ngajak beliau ini. Kulihat jam ini pasti keren nih, bagus. Jam ini 90.000-an waktu itu. 90.000. Kuang beli tahu di mana? Beli di mana? Belinya di teman, di kawan, di kawan. Harga kawan itu? Iya. Kalau kan orang lain berapa? Enggak tahu lah. Oh, enggak tahu. Sejuta ini bisa. Mengeri harga kawan jadi 90.000. Mantap, gokil kawan-kawan. Harga sejuta jadi 80.000, ya? Tukar parang. Tukar parang rupa. Ini ada tasnya ini mahal macam apa? Enggak, ini murah juga ini. Enggak ada, Bang, aku barang-barang mahal, murah semua ini. Kalau ini sekitar 70.000-an lah ini, kalau enggak salah. Ini punya kawan juga ini. Punya kawan? Tadi jam belikan kawan, ini tas punya kawan, minjam. Minjam. Kata dia 70.000-an. Minjam 70.000. Gokil, mantap. Sepatu ini pasti merek mahal nih. Sepatu ini lah sekitar lebih 5 tahun ini, Bang. Waktu itu harga 100.000. Kelupaan beli di mana? Saking lama. 100.000 lah 5 tahun. Kurasa harga sekarang lah naik. Jadi berapa kira-kira? Enggak tahu. Kurasa turun. Karena ini ngikut harga HP ini. Semakin lama semakin turun. Kalau kau tahu ini asli apa KW, Bang? KW. Asli enggak kan segitu. Oh iya, mantap, mantap. Gokil. Harga KW 100.000. Enggak tahu tadi beli di mana, ya? Enggak tahu, kelupaan. Tapi bukan di Asoka, bukan. Oh, kan. Pasti mall-mall terbesar di Beltim, ya? Iya. Oke, Bang, terima kasih waktu. Sorry ganggu waktu sebelumnya. Oke. 5 minutes later. Oke, akhirnya sekarang kita ketemukan kawan kita. Siapa namanya, Bang? Hilman. Oke, Hilman. Dari mana nih? Aku nih dari Belitung, dari Beltim. Oh, kawan kita dari Beltim, Manggar, ya, kabupaten sebelah. Nah, ini mumpung lagi nak buka puasa, ya? Iya, baru dah buka puasa ini kami ini. Kita nak nyoba nanya-nanya, Bang, ya, harga outfit Abang buka puasa nih. Coba dari baju ini, di mana ini beli? Oke, ini baju kami ini beli di outlet ya di kabupaten kami. Ini harganya lumayan 100.000 ya, diskon jadi 80.000. Gokil, harganya 80.000, men. Gila, mantap. Coba kita lihat ya yang lain. Oh, ini jam tangannya nih, pasti nih. Gimana? Ini jam tangan kita beli di online ya, di suatu yang label tint gitu. Ini harganya kurang lebih 120.000. Oh, 120.000 termasuk ongkir? Ya, sudah termasuk ongkir. Oh, ini jam tangan asli apa KW, Bang? Ini jam tangan KW. What? Tapi yang bikin bangga gitu ya. Oke, mantap, jam tangan KW tapi harganya 120.000. Gokil, kawan-kawan. Nah, untuk celananya nih. Nah, kalau celana ini saya beli di Matahari Jakarta. Nah, ini harganya kurang lebih 200.000. Wow, 200.000 di Jakarta, lu mongkir pesawat ya? Lebih mahal lagi, mantap. Kalau untuk sendalnya kayak apa ini? Nah, kalau sendal ini hadiah dari teman saya yang manajer. Kebetulan dia ini ada pabrik sendal ya di sana. Ya, ini mereknya Eiger. Ya, saya dikirimkan dari dia untuk saya. Berarti gratis ya? Ya, gratis lah. Mantap, sandalnya gratis, Bang, sandal warisan. Oke, Bang, terima kasih ya. Okay. Makasih untuk waktunya. Kita cari lagi orang lain. Nah, itulah kawan-kawan, kita lah nanya beberapa orang mengenai tentang apa outfit Bebek Belitung kalau misalnya buka puasa. Nah, terima kasih buat kawan-kawan yang telah nonton video kami. Tetap dukung channel kami dengan cara subscribe channel ini. Jangan lupa pula untuk dinyalakan loncengnya biar teman-teman selalu dapat informasi atau video-video baru dari kami. Jangan lupa pula untuk di like dan di share. Misal menurut kawan-kawan kalau video ini lucu atau bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.